Welcome back to my channel. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu kalau misalkan kalian ngerasa kalau suara gue kok berubah banget, suara Atami kok berubah banget. Ya aku memang lagi serak, ini lagi ya sedikit lagi lah menuju tahap dimana suaraku kembali. Tapi di kondisi aku yang seperti ini, aku tidak pantang menyerah karena aku mau ngeracunin kalian. Dan di video kali ini aku bakal review plus watch ke semua warna lip crayon terbarunya dari Pixie. Ini namanya Pixie Make It Glow Crayon Tension. Nah, kalau misalnya kalian tahu, aku tuh datang ke acaranya Pixie waktu pas di Mega Puccino dan mereka benar-benar ngasih aku 9 warnanya dan warnanya cakep-cakep banget. Aku juga udah swatch di Instagram. Nah, kalau misalnya kalian penasaran tentang review lengkap dan swatch di bibir aku sendiri, keep on watching. Oke, jadi untuk pertama-tama aku bakal hapus dulu lip tint yang aku sedang pakai hari ini. Oke, ini udah. Dan sekarang aku mau bahas satu persatu dulu tentang si Pixie Matte It Glow Crayon Tension ini dari packagingnya. Nah, untuk packaging luarnya aku suka banget karena dia seperti ya lipstick pada umumnya. Dia kayak panjang dan kecil untuk boxnya. Dan untuk boxnya tuh dia kayak glossy gitu. Dan di sini juga ada namanya Crayon Tension. Nah, nama dari si Crayon Tension ini menunjukkan bahwa warnanya itu seperti ini di dalam boxnya. Dan untuk di atas dan di bawah boxnya itu terdapat warna dan nomor dari si Crayon Tension tersebut. Dan seperti biasa, untuk produk Indonesia itu pasti ada logo halalnya dan ada ingredientsnya juga. Dan Pixie Matte It Glow Crayon Tension ini tuh mempunyai claim lipstick dengan tekstur yang lembut dan formula yang ringan serta memiliki coverage yang tinggi. Nah, dengan hasil yang akhirnya tuh satin matte gitu, nggak terlalu matte, jadi mudah diaplikasikan di bibir kalian dan nggak bikin bibir kalian juga kering. Dan aku mau lihat isi dari lipsticknya juga. Nah, jadi kalian bisa lihat lipstick kayak gini, dia panjang berbentuk crayon, sebenarnya namanya juga ya Crayon Tension. Dan di packaging lipsticknya juga terdapat namanya juga Crayon Tension, yang warnanya juga persis sekali dengan warna lipsticknya juga. Dan di packaging juga terdapat expirednya. Nah, untuk dari segi packaging aku suka banget karena dia bisa dibawa ke makeup pouch dan dia bisa kayak lebih sleek banget gitu, dan dia kecil, aku suka. Dan untuk warnanya juga sama seperti series Make It Glow yang lainnya, dia warna kayak ungu. Ya gitu deh pokoknya ya, warna kayak Korean, warna kayak Pixie Matte It Glow yang lainnya. Dan pas aku buka, ini dia lip crayonnya. Nah, untuk isinya dia lumayan agak panjang seperti ini dan seperti crayon. Dan saatnya kita swatch ke bibir aku. Yang aku anehin, mereka tuh gak ada nomor 1 gitu loh. Jadi mereka langsung ke nomor 2 dan nomor 10. Mungkin nomor 10 itu nomor 1, I don't think so. Cuman ya ini aku pakai untuk yang nomor yang pertama itu nomor 2 gitu loh. Ini bateri banget. Dia ke-9 warna Pixie Make It Glow Crayon Tension. Nah, kalian suka yang mana sih? Kalau aku sih suka semua warnanya, ke-9 warnanya. Kalian juga tadi lihat di swatchnya, itu bagus banget, mau ombre lips atau mau full lips, itu cocok banget, bagus, pigmented dan gak bikin bibir aku kering. Sekarang aku pakai nomor 9 sama nomor 10. Warnanya tuh masih wearable menurut aku, gak terlalu norak. Gak norak, malah warna itu kayak kekinian banget dan kita bisa pakai sehari-hari, maupun ke kantor atau mau pesta atau mau kondangan, wisuda,
mau apapun occasionnya, Cry Intention ini tuh cocok banget. Aku speechless sih pas tadi swatch. Mereka warnanya cantik-cantik banget. Oh my god, love deh pokoknya. Nah, kalian tahu Pixi itu adalah brand makeup yang affordable. Menurut aku, harga dari si Cry Intention ini nggak lebih dari 100.000. Dan Pixi Matte It Glow Cry Intention ini udah available di Makeupuccino. Kalian tinggal beli aja di Makeupuccino. Ada websitenya juga Makeupuccino. Nanti aku bakalan taruh linknya di description box. Dan aku pengen tahu dong nomor berapa yang kalian pengen beli dan kalian suka. Kalian tinggal komen di bawah ya. Okay guys, thank you so much for watching my video. Don't forget like and subscribe and share to your friend. Semua link sosial media aku sama. Kalau misalnya kalian pengen beli Make It Glow Decorative Series, kalian tinggal cek aja description box ya. And see you guys in my next video. Bye bye. Semua cakep-cakep banget warnanya. Pusing aku teh. Mau milih yang mana? Lalu nanti tuh mau bikin video yang full one brand makeup tutorial Pixi, ah. Cigana rame gitu, rame.